Oke, halo semuanya, welcome to my zone, dan langsung aja mari kita unboxing Vivo P17 Pro. Gak pakai basa-basi, tapi pakai deh. Sorry kalau misalnya suaranya berisik, di sini lagi ada, ya agak lumayan berisik ya. Oke, langsung aja, ini dia. RAM 8GB dan internal storage 128GB. Kemudian, ini ada unique selling pointnya, 32MP, 2 pop-up selfie, kemudian 48MP AI quad camera, kameranya 4, kemudian ultimate all screen dengan rasionya itu 20 berbanding 9, dan ini warnanya adalah silk white, ya, putih intinya ya. Oke, langsung aja mari kita buka. Jatuh. Ini langsung mewah banget, kelihatan banget Vivo V17 Pro. Lah, let's go, kita buka aja. Gimana bukanya? Gini aja ya. Oke, di sini ada apa? Kita bisa lihat. Tampilannya kayak gini. Guys, gila guys, tampilannya kayak gini guys. Ini bentuk apa ini? Oke, gini kali ya. Oke, ini gini. Sip, keren banget. Coba kita lihat dulu. Oh, ini bisa dicopot. Ternyata, oke. Ini adalah US. Wih, panjang banget. Ini adalah USB. Lihat, kelihatan USB. Ya, ini adalah USB Type-C. Ya, ini udah USB Type-C. Ini smartphone Vivo pertama dengan USB Type-C ya. Ya, kalau nggak salah ya. Ya, harusnya. Oke, lanjut. Ini ada, ya, SIM ejector-nya juga agak beda. Oke, ini SIM ejector-nya agak beda juga ini. Bentar, oke. Terus ini ada buku-buku, kitab panduan, dan ya, pokoknya gitu lah ya. Yang nggak jarang kita baca juga. Oke, ini ada. Ini hard case, terus ini tuh ada emboss gitu, ini di emboss tuh, kalau misalnya teman-teman lihat, ini tuh di emboss, ada tulisannya Vivo, dan ini kuat banget, ini keren banget ini. Oke, kemudian ini adalah handphonenya, ini adalah handphonenya, Vivo P17 Pro, nanti kita lihat ya. Kemudian ini ada stiker email, lagi sini, ya ini biasa lah ya, kertas gitulah. Kita juga dapat ini headset. Kemudian kita juga dapat charger, kepala charger tentunya dengan outputnya itu 5 volt 2 ampere atau 9 volt 2 ampere. Dan ini udah support dual engine fast charging. Oke, itu aja sih ya. Itu aja pokoknya kelengkapannya, dan sekarang mari kita cobain handphonenya, gimana cara bukanya? Waduh, langsung nyala-nyala. Oke, gue nyalain dulu. Oke, sekarang handphonenya udah gue nyalain, dan ya, karena menurut gue ini sih ya, yang menariknya itu 48MP AI quad camera. Jadi mari kita lihat dulu settingan dari kameranya. Waduh, udah main selfie aja ini tuh. 32MP. Apa sih namanya tadi? 32MP, 2 pop-up selfie. Ya, susah namanya. Oke, nah, jadi 4 kameranya itu yang mana? Mari kita lihat. Ternyata di sini ada 48MP. Ini settingannya 48MP. Oke, kelihatan. Kemudian, nah, di logo ini nih, di lambang ini nih, kita bisa pilih modenya. Oke, yang pertama itu ada mode super makro. Jadi kalau super makro itu berarti dekat, ya, dideketin kayak gini nih. Duh, sorry, ada tangan gue nih. Deket tuh, gila jelas banget sedekat ini ya. Oke, kemudian ada bokeh udah biasa lah ya bokeh ya. Kemudian ada ultra wide angle, boom, wih, yang biasa kayak gini. Kalau ultra wide angle, boom, kayak gini. Oke, kemudian kita kalau ngomongin selfie-nya juga kita bisa pakai bokeh. Ya, udah biasa. Udah tau lah ya. Kemudian bisa juga pakai ultra wide angle. Coy, selfie bisa pakai ultra wide angle. Kalau nggak salah, luasnya itu seluas 105 derajat. Kemudian yang paling menarik, kita juga bisa selfie menggunakan mode night dong. Jadi kalau misalnya malam-malam, kita bisa selfie menggunakan mode night. Jadi hasilnya itu lebih bagus. Oke, paling itu saja kali ya, unboxing dan kesan pertama untuk kameranya.
Nanti untuk hasil fotonya bisa dilihat di video, kemungkinan setelah 2 hari dari video ini upload. Alasan gue kenapa kalian harus beli Vivo V17 Pro. Oke? Okay? Nah, untuk sementara, itu saja video kali ini. Ya. Yeah. Thanks for watching you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.